Jangan mental dong. Ah, baik. Kita masuk kembali ke dalam in game di sini. Ada tim 4 masih looting-looting manja di daerah peak bawah nampaknya. Tim 3 memilih untuk Sentosa. Umur 8. Oh, masih akankah? Akan karena tim 8 dan tim 4. Oh, nampaknya sudah memulai fighting di sini. Seorang Snow Mom. Tim 4 berhasil mengeliminasi satu pemain dari tim berapa? Oh, dari tim 12. AM harus tereliminasi 2 orang. Masih memilih untuk menahan di sini. Mencoba bersabar. Kita beralih ke tim 1. Masih meluting aman nampaknya di daerah Cape Town. Tadi ada sedikit gangguan jaringan. Belum ada yang memulai fight kembali di sini. Sempat AM memilih untuk mengamankan poin nampaknya. Di mana? Cukup jauh nampaknya dari seorang AM. Oke. Sorry guys, agak sedikit bising di sini. Tadi ke pemilih juga. Oke, nampaknya nomor 4 akan kembali fight. Dan sekarang akan bertemu tim 1. Sepertinya. Akankah mengetahui posisi dari musuh di sini? Masih mencoba tukar-tukar. Barbar kayak gimana? Jangan toxic ya guys, gak boleh. Harap dimaklum lah guys. Oke, kita barbar guys. Yang harus barbar itu pemainnya, bukan komentatornya. Ekstrim pasti menang. Ya doain aja, semoga mereka menang. Kawan, gue baru pertama ini guys. Harap dimaklum kalau tidak sesuai dengan keinginan kalian. Perang. Nomor 1 perang. Oh, dapat informasi. Nomor 1 sudah memulai fight di sini. Terkena knockdown 1 orang. Oh, 1 dibayar, 1 membayar sana. Tidak cukup kuat dari tim 3, harus dipulangkan lobby.
Tersisa Dava nampaknya harus memilih untuk mengamankan poin. Cukup kuat nampaknya dari tim 1. Berhasil mengumpulkan 3 poin kill. Tabungan yang cukup bagus. Tim 2 masih saja meluting di sana. Bermain cukup aman di match pertama. Oke, nampaknya di sini akan reunian. Oke, saya tim 9 sudah memulai fight di sini. Aim yang sangat bagus ditunjukkan oleh Indostar. Terknockdown 1 orang, 1 dibayar 1 nampaknya. Harus terknockdown 2 orang dari tim 9. Oh, 3 orang terknockdown. Apa yang terjadi dengan tim 9? Seorang Lizard harus tereliminasi terlebih dahulu. Akankah dapat ditolong oleh temannya Ojan, mencoba untuk mengcover. Kasih paham Agam. Agam kasih paham nampaknya tadi. Ya, BTF nampaknya di sini masih looting manja. WFA. Tuh, akan ketemu. Oh, tidak ada pertemuan kembali di sini. Seorang AXL tim 6 masih berada di peak. Dan tim 5 masih mencoba mengamankan. Iya nampaknya belum ada pergerakan dari tim 5 ini. Oke guys, sesuai permintaan kalian, cukup jauh rupanya dari tim-tim ini ya berada. Tidak ada peperangan di menit pertama ini. Kalian meminta saya untuk barbar, tapi hah? Para pemainnya tidak barbar, Bung. Itu yang belum bayar jangan dikasih dulu. Ya, taruh dulu. Nah, siap kemana? Aduh, nampaknya seorang Nana di sana. Jaringannya guys, sorry guys, naik turun guys di sini. Apa ini? Oke, tim 5 nampaknya. Oh, tim 4, maaf salah. Ya, makan aja. Nampaknya dari warga santuy. Duh, jaringannya naik turun guys, nggak stabil guys.
Oh, nampaknya di sini nomor 9 kembali untuk fight. Namun senjatanya tidak cukup kuat dan Ojan mulai men-spray-spray. Ojan masih mencoba mencari resort yang bagus di sana. Oh, nampaknya dipemindai. Banyak sekali merah-merah. Jaringannya jelek, guys. Kesel gua. Nampaknya nomor 1 ditinggal sebentar sudah berperang di sana. Cukup baik nampaknya dari tim 1 di sini. Sudah mengumpulkan lumayan banyak kill 7. Coba menggunakan airdrop di sana. Apa kelanjutan dari tim 9 di sini? Nampaknya tim 9 mengetahui bahwa di arah peak bawah ada musuh di sana memanggil airdrop. Sembilan nampaknya di sini. Kita akan melihat siapa yang ada di sini. Oh, nampaknya tim 10 mulai merapat, mulai di spray-spray. Wah, nampaknya tim 10 hampir bertemu dengan. Oh, 9 mulai berperang kembali di sini. Nampaknya senang sekali mereka berperang ya. Oke guys, bantu informasinya guys. Seorang Agam di sini masih mengintai-ngintai keberadaan musuhnya. Masih mengkiker-kiker namanya dia. Oh, bersama tim 6 di sana nampaknya seorang Agam. Kota M nampaknya mengamankan poin, bersemayam di Bima. Namun di atasnya sudah ditunggu oleh dua squad. Tim 7 mulai perang di sana melawan tim berapa ini? Nomor 4 sudah tereliminasi. Oh, cukup baik yang dilakukan oleh siapa ini? Terkenok dan satu orang dan harus dipulangkan ke lobby. Dari tim 2, 2 way. Tim 2. Tim 1 nampaknya harus kehilangan 2 rasternya. Menyeprei-nyeprei di sana seorang Iqbal. Nomor 9 mulai peperangan lagi di sini. Bertemu dengan nomor berapa nampaknya dia? Oh, bertemu dengan nomor 10 sepertinya.
cukup baik yang dilakukan oleh tim 9 di sini. Oh, bersama oh nomor. Aduh, si Mu ngapain selewat. Tim 6 mulai berperang melawan tim 2. Apa ya di sini peperangan cukup banyak. Dia mulai menyusut. Guys, hati-hati di sana. Kiri kanan depan belakang seorang. Tim 1 harus terkena knockdown satu orang lagi. Akankah temannya dapat merevive? Kita lihat saja di sini. Masih. Oh, nampaknya berhasil. Tidak berhasil untuk menyampah dia. Oh, nampaknya harus dipulangkan ke lobby. Tim 6 di sini mulai berperang melawan tim 7. Apa yang terjadi? Terkena knockdown 3 orang nampaknya. Sudah cukup kuat lawan 2 orang. Oh, harus tereliminasi dari tim 6. Yang sabar guys, masih ada 2 match lagi untuk mengumpulkan poin ya. Nampaknya seorang Ojan harus tereliminasi pula di sana. Tersisa tim 10 dan tim 7 di sini. Masih mencoba merevive menggunakan M10081. Coba men-spray-spray di sini dari tim 7. Oh, spray gua, sekarang. Oh, menggunakan floater gimang di sana. Harus terkena knockdown. Tampaknya Yakuza mendapatkan boya di match pertama. Cukup baik dengan kumpulan poin 10. Guys, tunggu sebentar lagi ada caster beneran guys. Cucu gue. Kita main di room yang sama, guys. Roomnya masih sama. Nanti digas lagi. Mantang-mantang di lembur, aja lagi. Kajian tuh, ada kacang. Poin dihitung nanti terakhir ya, biar sekalian. Soalnya gue yang hitung. Aja asup aja. Katanya ke jam berapa? Hah? Jam berapa? 5 menit aja jedanya.
Nah, nah. Syarat nempo nana yuk. Aing eta. Heeh. Yo di sini yo lu yo. Bisi bisi itu kayaknya rawon sih ya. Bukan jual santai mana kau mari main. Ayo makan nasi ya, yuk ni. Yang maturan ngobrol di ya na. Yuk kerja apa panjang? Agar. Canggung. Grogi, grogol, grogol. Gila kan 5 menit. Sudah enggak? Hmm? Ada enak video star gini. Bang Sam ini kemana katanya? Bang Manik ada di mana katanya? Iya, menuju komenana di mana? Ah, yang ke timbul aja. Oh, langsung. Oh. Wah, kayak gini sih makin tuh. Doang tadi. Terus ya. Terus. Saya buat cek dulu takut ada nak fashion sama maksud tenang. Bukan yang kita. Terus needs nanti pas guys. Tuh kan, ini siapa lagi RS Team Ramski? RS ini gak bisa pada bilang ini ada yang ini apa? Tim 1 RS 3 iya Oke, nampaknya kita langsung saja masuk ke game kedua ini, guys.
Enggak. Ayo komen sih kan ya, Jo. Enggak ada. Masih. Jadi kalau kan YouTube berarti mental itu ya. Cianya mental itu. Mental itu pasti coba gitu. Deh. Oke guys, bentar di sini rada ada problem sepertinya. Masih lab apa apa mental gua. Tai oke. Mental gua enggak ada ya, guys. Gimana dong? Oke, nampaknya di sini dari tim Indostar Satir langsung saja turun di daerah Brazil di rumah 7 sepertinya. Ada Ojan, Agam, IDS Hydra, IDS Lizard. Oke. Bakalan kontes sepertinya di sini ya, di daerah Brasilia ya. Rumah tuh. Oke, langsung saja di sana supply dari seorang Lizard dan temannya masih mencoba untuk meluting di sini dari seorang Hydra. Ada. Itu ada. Dengan tim berapa di situ ya? Indoster. Bakalan main dengan tim berapa ya? Coba ini. Oke, di daerah bawah Brasilia nampaknya di sini langsung saja di spray dari seorang Zeus. Apakah langsung di rush di sini? Iya, tiga orang nampaknya masih kumpul-kumpul nampaknya di sini di hanya mempunyai obstacle pagar saja sini. Oke. Apakah Zeus mencoba untuk narik di sini? Tidak bisa sepertinya. Ada spray nampaknya di sana yang dilakukan. Dari belakang pun nampaknya ada harus kembali. Zeus pun harus dipulangkan ke lobby. Tersisa satu orang dari Zero. Apa bisa menyelamatkan poin di sini dari Zero? Publik tadi tim berapa ya? Nah, balik. Wih, sinyal gua enggak kuat banget. Tadi gua soalnya. Oke, kita nampaknya di sana Ojan mendapatkan kill. Nice, berhasil menjadi new kill leader nampaknya di sini dari tim Indostar sepertinya. Ojan sudah mengumpulkan 2 poin eliminasi. Oke, Lizard nampaknya di sini masih mencoba untuk memedikasi terlebih dahulu. Nampaknya di sana terlalu low ya tadi fight yang dilakukan dari seorang Lizard dan Ojan, tapi dapat terwipe out sepertinya. Oke, kita balik lagi ya, patroli kembali di sini dari tim 1 ada INS Rock. Nampaknya di surprise saja di sana dari arah jembatan sepertinya. Naik-naik gunung kemana Pak ini Pak? Naik-naik gunung dari tim INS Rock sepertinya dan Mr. Pang. Nampaknya di sini tim 1 masuk hanya 2 orang saja ya. Dia enggak full tim gitu. Enggak tahu pada kemana ya, apa malam mingguan gitu kan. Langsung saja di sini dikejar sama tim siapa di sini, Kak? Ini ya, dari tim 3 ya. Tadi mencoba untuk men-spray dari tim 1. Dari tim 3 ada DPRT Dava, Fajar Rage, Maul, Ria. Masih berada di daerah MT Villa sepertinya.
dari tim 3 langsung saja di sini langsung beralih ke tim 4. 7X Yo 05 Snowmom, SJL Baby, SM Riz. Dari tim 5 ada Snow Rage yang di daerah Brazil sepertinya. Oh, nampaknya di sini saya tidak mengetahui nampaknya di sana Faik tim Indostar harus rata sepertinya ya. Dari tim Snow Rage. Kita kehilangan momen fight sepertinya guys. Sorry. Nampaknya kita kehilangan fight tadi di daerah Brazil dan Indosar pun harus dipulangkan ke lobby. Seorang Indosar. Dan masih RNVZ Gas mencoba untuk mengupgrade toolbox di sana sepertinya. Masih ada di daerah field sepertinya. Akan melakukan rotasi ke daerah field dari crossroad sepertinya ini dari tim 10. Masih telur sepertinya di sini ya. Tidak belum mendapatkan kill satupun dari tim 10. Oh, dan nampaknya di sini dari tim 1 berhasil melarikan diri tadi dari kepungan antara tim 3 sepertinya tadi berhasil melarikan diri ke daerah sentral. Seorang Reza. Caster kasar, kasar apa tuh? Oke, dari tim 3 nampaknya di sini akan masih mencoba untuk melakukan rotasi kalah ke arah golf course. Oke, Mao. Iya, dari tim 4 nampaknya di sini melakukan rotasi menggunakan vehicle-nya sepertinya bergerak ke arah game set. Oh, dan nampaknya di sini S7X dan Snowmom rada-rada jauh sepertinya ya. Rada cukup riskan sepertinya di sini pembagian posisi yang dilakukan dari tim 4. Cukup berjauhan sepertinya dari tim 4 di sini. Iya, dari tim 5 masih ada di daerah Brazil dari tadi. Oke, guys. Apa tuh? Dari Snow Ike sepertinya ya. Masih belum ada peperangan yang terjadi kembali di sini. Kebanyakan masih mengumpulkan resort dan melakukan rotasi sepertinya. Oke, dari tim 8 dari seorang Monski dan kawan-kawannya masih mencoba untuk bertahan di daerah rumah batu sepertinya di atas daerah field. Ya, langsung saja di sekup-sekup di sana. Grizzly, Saiken, Guns. Yoi, apakah ini Grizzly yang dari Aura? Out Grizzly udah out ya, udah lama sih ya out dari Aura sebenarnya. Bukan Grizzly Aura ya guys ini guys. Hmm.
Langsung saja ada surprise nampaknya di sini dari seorang Ajmi rebound di sana menggunakan critical damage. Tidak ada scoop nampaknya di sini dari seorang Ajmi. Dan dari seorang AXL Dwight melakukan flanking ke arah kanan sepertinya. Cukup berjauhan di sini. Apa yang dilakukan dari tim AXL ya? Langsung saja di surprise dan kemungkinan di sini cukup low sepertinya apa pembagian posisi yang dilakukan dari tim AXL karena Kenok itu gak ada yang bisa untuk backup ya jauh gitu. Teman-temannya cukup berjauhan di sini. KZ ada di atas jembatan dekat daerah Brazil. Oke, nampaknya di sana tidak mengetahui ada seorang KJ dan KJ pun langsung saja spray dilakukan dari seorang KJ dan KJ pun diketahui sepertinya dari daerah Brazil. Nampaknya tidak cukup bijak apa yang dilakukan dari seorang KJ. Cukup berani di sini open fire nampaknya yang dilakukan langsung saja dimajuin aja bos. Menggunakan PSS di sana. Dan nampaknya harus terkena knockdown juga nampaknya dari KJ. Ya memang tidak cukup bijak sepertinya apa yang dilakukan dari seorang KJ. Benar-benar ini dari seorang Duet dan Ajmi cukup berjauhan. Satu persatu langsung saja disupply dari seorang Ajmi. Ribon harus pecah kepalanya guys di sana dari Ajmi. Yap, betul sekali di sini. Tidak bisa di-revive karena sepertinya cukup berjauhan apa yang dilakukan dari tim AXL. Dengan tim berapa ya tadi ya? Dengan tim Oke, balik lagi di sini. Langsung saja masih berputar-putar menggunakan vehicle-nya dari seorang Soyo dengan Ike sepertinya. Sepertinya dari seorang Soyo di sini ditugaskan menggunakan kaleng-kaleng untuk mendapatkan informasi sepertinya, mengumpulkan informasi kepada teman-temannya. Iya, langsung saja dispray nampaknya di sana dari Emote Sky. Rage langsung saja majuin sepertinya dari seorang Rage mencoba untuk memplaking ke arah kanan dan langsung saja dispray. Masih ada reflect duel yang cukup baik di sana yang dilakukan dari seorang Rage. Dan terknock down sepertinya dari seorang Rage. Apakah bisa untuk di-revive dari seorang Emote dan dibiarkan apakah langsung saja dipulangkan ke lobby. Dan di sana dari luar Silver Zone pun ada tim lain sepertinya masih mencoba untuk masuk ke dalam safe zone. Dan tersisa dua orang di sini dari Emote Sky dan Sonyo tersisa sepertinya. Langsung saja di spray. Soyo masih ada di balik tembok sepertinya. Oh, dengan tim 1 ya di sana yang baik yang dilakukan tadi ya. Tim 5 dengan tim 1 langsung saja terpenodong kembali dari Rock. Langsung saja dipulangkan ke lobby nampaknya dari seorang Rock berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi di sini. Oh, cukup low nampaknya dari seorang Rock ditembaki glow-nya. Masih ada glow-al sepertinya dari seorang Rock. Mr. Fang nampaknya di sini masih mencoba membackup dari arah kiri sepertinya. Oh, nampaknya Rox pun harus terkena knockdown dan tidak bisa untuk di-revive sepertinya dari Mr. Fang dan dipulangkan ke lobby langsung saja di sini. Dengan tim berapa tadi? Dan tim 10 pun sudah mengamankan zona sepertinya di daerah Brazil. Tapi zonanya rada naik ke atas sepertinya di daerah perbukitan ya. Tengahnya itu ada di daerah perbukitan sepertinya. Dan Momski di sini berusaha mencoba untuk masuk ke dalam safe zone terlebih dahulu sepertinya.